도대체 Halo guys, masih dengan Repsuto Mix Random. Untuk kamu fans drama Korea, di video kali ini Repsuto akan memberikan informasi singkat mengenai drama Korea terbaru yaitu A Bloody Lucky Day Part 1 bergenre drama thriller psychological yang akan ditayangkan di TVING mulai tanggal 20 November 2023 sebanyak 10 episode. Drama ini diadaptasi dari webcomic Wonsu Original karya Aporia. Drama ini menceritakan tentang pria parubaya bernama Oh Taek yang bekerja sebagai supir taksi. Oh Taek yang naif mengemudikan taksinya, bermimpi untuk bersatu kembali dengan keluarga terasingnya setelah kehilangan semua uangnya karena kesalahannya sendiri. Suatu hari, Oh Taek bermimpi tentang binatang babi dan taksinya mendapatkan banyak penumpang. Oh Taek beranggapan jika mimpinya itu membawa keberuntungan. Kemudian, Oh Taek bertemu dengan Geum Hyuk-soo sebagai penumpang taksi terakhirnya. Geum Hyuk-soo meminta perjalanan malam jarak jauh dan menawarkan 1 juta won. Oh Taek yang kebetulan membutuhkan uang, menerimanya dan mengantarnya pergi ke Mukpo. Geum Hyuk-soo yang bosan di dalam taksi jarak jauh mulai menceritakan kisahnya. Dan Oh Taek mulai menyadari kalau Geum Hyuk-soo adalah seorang pembunuh berantai karena ceritanya. Sementara itu, Hwang Sun-gyu yang sedang mencari pembunuh putranya mulai mencurigai Geum Hyuk-soo yang pernah ditemuinya di rumah sakit. Penasaran dengan keberuntungan apa saja yang akan diterima oleh Oh Taek?